Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama JCL, Jose, cewa tentunya masih dalam acara talk show JCL. Dan kali ini, suatu kebanggaan bagi kita semuanya bisa menghadirkan salah satu anak legenda musik Indonesia. Siapa dia? Ferry Bing aji. <laughs> jadi F, yeah. gini ya F, ya yeah. Wah, wow. Sahabat JCL, jadi Jose baru tahu tuh kalau ada namanya Ajib. Jadi jempol di gini, Bang? Iya, Ajib tuh Bukan, kret. jempol di go, ya, ya. Itu lain, jangkutan <laughs> ya, dong. Ada jangkutan, ya. Abang, apa kabar nih? Alhamdulillah, masih, sehat, sehat ya, aja ya. diberikan waktu yang yang Ajib. Yang Ajib, deh. ya. Bang, di situasi pandemi ini, apa saja kerjaannya, Abang? Ya, Alhamdulillah jadi adanya pandemi ini ya sama corona ini uh, kita bersyukurlah ya uh -huh. karena kan apapun ya jadi kita nih disuruh berpikir ya oke okay. ya dan kita mengerjakan yang bisa kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan ya gitu lo ya untuk uh, kepentingan pribadi kita uh -huh. dan untuk orang juga berbagi orang, gitu. orang lain ya. seperti Abang saya dengar Abang aktivis di Kegiatan organisasi. Iya, DPC Papri. Hah? Jakarta Pusat. Serius? Ketua. Hai, <laughs> hey, sahabat JCL. Shh, jangan bilang-bilang ya. Abang kita ini Ferry Slamet, adalah ketua dari DPC Papri, Papri Jakarta Pusat. Dikasih sorban dong. Selamat ya bang ya. Ini. Sudah berapa lama bang? eh uh, satu tahun lah. sudah satu udah tahun berjalan mm -mm. ya dan program-programnya pasti banyak ya udah ya, nanti ya sudah kita, terlaksana apa aja nanti, kemarin uh, waktu itu baru apa hari musik nasional ya kita buat oh, ya, okay. ya dan nanti yang akan datang hari musik nasional kita mau Papri ya kita minta sama uh, ketuanya untuk khusus lagu-lagu papa ketua oh ketua umum iya ketua umum khusus iya. untuk lagu-lagu iya, memperingati memperingati oke bukan lama kan, lagu, -lagu, kan, Papri, kan ya. lagu papa juga kan Kayaknya sayang ya kalau saya nyanyiin lagu Bapak Jatuh Cinta syairnya. Terus. Sorry, sorry maaf ya Bang. Yeah. Siapa sih nama papanya? Uh, sebetulnya mm -hmm. nama papa itu Raden Selamat. Raden bin, Iya, bin uh, Raden Ahmad Entik. Bin bin Raden Raden Aden Ahmad. Iya. Yeah. Dari Banten depan Pandeglang. Ini kan asing buat saya, Bang. Sebenarnya <laughs> namanya

Papa BING ajib mm -hmm. <laughs> pasti. Ya pasti. Iya, Papi yeah, ya. Iya, yeah. Papa. Saya paling ingat sekali lagunya titipus Puspa mm. pada saat uh, mendapat kabar yeah. lahirlah lagu itu. Di itu, atas ada pesawat. itu ada ceritanya. Itu ada cerita. Kenapa? Pada saat ya waktu uh, Ferry mau buat 15 tahun mengenang Papa. Mm -mm. Ya. Ferry ke rumah berubah tante Titi Eyang, uh. ya di Jalan Sukabumi. Oh waktu itu masih di Menteng. Masih ya. Datang kita di pendopo ngomong, ya. Hmm. Bahwa pada saat kejadian itu, ya, dia sampai dapat itu kayak seperti angin nusuk ke dia, ya. Mendengar papa meninggal, ya. Dan syair itu dengan sendirinya lagu bing. Siang, Siang itu, itu surya. Itu surya. Berapa sinarnya? Ya itu di bing, itu, langit gelap. <laughs> itu ya Bang ya? ya, Itu di atas pesawat ya Bang Di atas pesawat oh. yang dia pada saat itu mau uh, show ya show. Ada event, ke, oh. ke Makassar. Oh show di Makassar, nah, sampai dia langsung balik nggak jadi. Nggak jadi show. Nggak jadi. Langsung balik. Nggak jadi. Luar biasa ya karena ya. saya tahu eh yang juga sangat menggemari Papa. Iya nah. sangat. Sama dengan sahabat JCL semuanya juga ya. pasti tidak akan pernah luput dan tidak pernah akan lupa seorang legenda musik Indonesia bukan saja hanya musik, ya dia pelawat, aktor dan macam-macam kebisaan yang diperoleh dari ya. Almarhum, serba bisa, Itu, bisa. Serba bisa. Uh -huh. luar biasa sekali ya Ya, ya kita kirim Al-Fatihah ya, ya Bang ya. Yang saya tahu ini masih kita ngomongin uh, Papa Almarhum ya. Ya. ya Itu kalau nggak salah di, pada saat show di Tegal Iya di tegal jatuhnya ya? jatuh di tegal wow. ya dan orang penonton itu sangka like ahisau, iso. Iya, ya iya. ya pelawak sih yeah, <laughs> ya susah ya <laughs> iya. padahal memang itu yang uh, fatal awal ah, oh, pertamanya papa jatuh tuh itu sakit apa bang uh, papa kan liver liver, liver, yeah. liver. papa saking capeknya hmm. memang capek banget sih papa. capek karena siapa sih yang gak kenal dulu ada di kuartek, Iya. ada di Uh, pelawak, iya. ada di lagu jazz. di jazz, jazz. ada macam-macam iya. jazz kita menang loh oh jazz kita di amerika, menang, di amerika. juara kedua hebat ya dan iya. papa vokalisnya eh uh, papa vokalis dan gitar. Oh, gitar sama Jack Lesmana Idris Sardi pada okay. saat itu sama Ireng Molana sudah bawa eka eka sapta belum um, belum kayaknya belom, ya belum ya, belom, ya. baru mau kan? mulai eka, Sabta. Ah, eka Sabta. tapi udah menang juara kedua loh belum mm -hmm. gitu loh mm -hmm. ya kita Berarti era-era era 60 awal ya, atau 59, atau 60 awal ya? Iya, awal. makanya, gitu. uh, maaf saya potong. Hmm. Janganlah kita membawa lagu barat yang lagu Indonesia, Indonesia. Lah, dikerenin masalahnya ya, supaya kita musik Indonesia menjadi tuan iya. di, paling tidak menjadi tuan rumah dulu di negeri iya, kita sendiri betul, betul. gitulah ini suatu kebanggaan kalau mm. kita juga bangga kalau kita lagu kita dikenal di luar sekalipun memang dikenal. lewat festival dikenal, ya dikenal ya. dikenal kita dikenal, juga, ya, dikenal ya. luar biasa 4. ya ya itu papa meninggal tahun 74, 74 ya dan ferry pada saat itu umur 17 tahun nah abang sendiri itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Uh, Ferry itu anak ketiga dari delapan bersaudara. Boleh disebut Pertama, Lukmansyah Lukman Syah itu Luki. Lukman itu Luki. Nah, kedua, Hilman Syah. Papanya Ayudia. Oke. Okay. Iya. Ya, ketiga, Ferry. Firman Syah. Abang? Iya. Oke. Okay. Keempat, Imang. Imansyah. Syah. Iman itu? Ian? Bukan. Oh, bukan. Masih ada lagi. Kakaknya Uci. Terus baru Uci. Ratna Luciana, oke. Okay. Eh, ini ada nih, kayaknya yeah. ini saya yeah. cek ya Uci. Iya, yeah, benar-benar itu Oke, okay. yeah. iya, ini albumnya ya. Albumnya, hmm. terus terus baru Iwan Syah. Oh, Iwan itu iya. Iya, itu juga ada albumnya, loh. Iya, yeah. mm. sekali dia buat tuh. Oke, okay. yeah. iya, terus baru Feriansyah Adi. Feriansyah Adi, Adi. Nah, ada juga albumnya nih. Iya, yeah. tuh, ini yeah. bisa termaja karena. Adi itu masih anak-anak udah muncul yeah, yeah. nih remajanya. Yeah. Terus siapa lagi bang? Si Baru Ratna virus Iyut. Iyut, Iyut bisa Men? Nah ada juga nih ini remajanya juga nih selanjutnya. Tuh kan jadi berarti delapan bersaudara ya? Delapan bersaudara. Jadi perempuan dua, uh, yeah. laki enam. Ada ceritanya ya? Eh gimana nih? <laughs> jadi gini. Eh ntar dulu, Mama siapa sih? Mama, Mama cakep sih. Iya. iya. Siapa sih nggak kenal? Karena aku ya? malah Puri. Tuh dia, saya panggilnya Mama Puri. Iya. Dia paling cakep. Paling cakep dan, baik. dan paling baik. Iya, iya benar. bener. <laughs> <laughs> bener. Kayak kita ini bawa temen nih ya. Uh. Apa? Buat temen supaya. Pokoknya isi dapur habis. Udah sih Dia keluar, keluar Dia semua. paling seneng kalau orang tuh makan tamu. Iya. Sa ada. Sampai ngobrol itu enak nggak ngerokok dibeliin teman bukannya kita, iya. <laughs> terus cerita dong bang eh, tadi yang ada ceritanya apa nih tentang enam bersaudara mm -hmm. eh, yang laki-laki, yeah. perempuan dua, mm -hmm. ah, gimana ceritanya. Bang? Jadi begini, eh, ya. eh. kan kalau sumpah di rumah itu itu kumpul semua ya. Ini bersaudara. Teman-teman eh, papa, teman-teman oh, papa ya. Eh, Pertama juga sama apa eh, Edisud. Edisur, Aten, ya, Ateng, Iskap, ya, terus sama uh, apa? Oskano. Uh, semua, ya, semua uh, ada. Pokoknya musisi-musisi, musisi. ya, Kanceng Bog, Vivion. dia kan waktu itu kan Tangki Wood kan. Tangki Wood. Ah uh, uh. oh, betul. Nah, terus sama Chris Biantoro baru pulang dari uh, Filipina. Filipina. Filipina apa Vietnam? Filipina. Oke. Okay. Ya. Datang ke rumah. Oh iya istrinya di Vietnam ya? Iya. Oke okay, Filipina. Minta pendapat sama papa, diajaklah ya. Terus benyamin itu tukang bawa tas ecolak saking setianya sama papa. Gitu loh. Ecolak loh zaman, zaman dulu. Ecolak zaman dulu. SSD udah pakai ecolak yang ala-ala. Iya. -ala. E <Brandon: ginal> <EN> itu benyamin ya. Ecolak itu isinya duit lho. Bodoh, bukan, Bodoh. Bukan lagi. <überhaupt> Ingat deh ya, nah terus sampai uh, papa pernah ngomong kan sama benyamin, benyamin ya. Ya, kan dia kan agak mau kayak suara papa juga kan, iya, iya, iya. papa bilang gini, itu di ruang tamu, Min, lo nyanyi lagu kocak aja deh, nggak usah lagu serius. serius, mungkin lo jelek, dibilang begitu, <laughs> emang benar, kan? <laughs> eh, eh, <katanya. laughs> tapi, tapi Emang rezeki kota, dia. Iya. Boleh, kan. kate, rezeki kota, Iya Boleh kate muka jelek tapi rezekinya. Iya, bener banget. Dan dia jalan dari Jiung itu jalan kaki, kaki. jalan kaki. Kan hmm. Jiung ke tanah oh, no. tinggi lumayan Allah. ya. Alhamdulillah, iya iya. Dan sampai ya. dia dikuburin nggak mau jauh dari papa. Oh gitu ya, pak Iya. Alhamdulillah. Nah, terus apa hubungannya sama anak-anak ini? Ah, jadi Lalu ada terus? temen, ya. Uh, ngomong anak lu berapa, Bing? anak gue delapan ada salah satu hmm. yang tanya ya ya e, terus ya semuanya pakai syah tapi yang dua anak gue nggak syah loh kenapa eh <tuh> dia bilang gitu. oh iya iya <tuh> iya terus 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 loh kenapa loh, lo nggak lo nggak dengar lo nggak apa lo nggak korek hmm. dia kan namanya namanya mamanya dia bilang gitu kan Ratna Virus sama oh, Ratna Luciana jadi nggak pakai syah. Lu jangan salah sangka. Anakku masa Aja ah. <laughs> <laughs> yeah, yang dua ini, yang perempuan weda, yeah. ya ilah kak ilah, ilah. aduh capek deh. <laughs> Dia bingung. Oh begitu, ya pantas lah bingung lah. Iya. Yeah. Namanya ngobrol sama pelawak itu kan bercanda mulu ya, ya, banget, banget. <laughs> Jadi kalau papa juga mau tampil, itu pertama datang. Itu bercanda si Edison ini. Eh, Edison Papa kan oh. di depan, ya. oh, Iya. Terus Iskak datang. Nah, ini. Bercanda, iya. Uh, uh. Terus Ateng datang. Itu jadi nggak pakai konsep. Jangan Jangan langsung. Langsung. Ya. langsung. Ya. Itu. Jadi. Itulah kehebatannya ya. ya. pak, Waktu dulu, ya. 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 Sampai juga ya. akhirnya udah deh. kita ini berempat Lepas. kuartet. Betul sih bukan kuartet. Lo berdiri. Babi bilang, hitung satu, dua, tiga, setengah. Oh, apa ya. Om Ateg, ya Allah. Dia bilang setengah. Ateng kan mukanya seru banget. Yeah, iya, kayak kan, blow on gitu. Waduh, udah, okay. bercanda. Iya. Yeah, Dibercandain, Allah. jadi gitu. Banyak ceritanya. Jadi juga. dia ini, sebagai apa sih namanya? Dibully. Iya. Yeah. Ampun. Mm -mm. Ya. Nah, terus tiba-tiba abang uh, ceritanya, masih nih benyamin S. Iya. Yeah. Masih nih? Iya. Yeah. Dia kan selalu bawain. Oh, iuh, rajin banget. Ah, ya, Papi. Papa-papa, papi sih gue. Papa, nanya, papa, papa aja papa. gue ya, ya. Karena gue panggilnya Papa sih. Iya, gue papa. Sekalipun waktu itu gak kenal. Gue kenalnya sih Mama. Mama Puri. Iya. Nah, terus... Siapa nyangka... Kalau nonton bioskop itu malam minggu. Iya. Nonton bioskop. Uh. Meledak dibawain Papa. Nggak, Sebelumnya... Ada dua loh. Jangan salah. Apa ya? Benyamin itu... Uh, malam minggu mm -hmm. ya. Kalau babi nonton bioskop dan itu lain beda? Iya. Oh, Ade. tapi sama kan di papa yang rubah kan? Iya, papa yang rubah. Hmm, papa, papa yang yang bikin rubah. juga jadi. Iya. papa bikin jadi nah, sebelumnya itu dinyanyiin sama Ida Royani iya yeah, kan kagak, jaman. kagak meledak mm. nah pas papa papa bilang ini kurang 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 oke nanti gua rubah yeah. iya gitu, gitu sejarahnya nonton bioskop iya yeah, nonton bioskop oh, oh, karena malam lah. minggu sama arulan tuh yeah, Nanti nah, nah. nah, diberi kirim nah bukan usah dikirim-kirim bang mm -mm. sekarang aja abang nyanyiin deh mm -mm. oh iya iya pakai gitar juga boleh deh mm -mm. <laughs> eh hey. Kagak ya. <laughs> ini yeah, yeah. ininya belum potong. Gua lupa. lupa. <laughs> Pakai jempol. Ya kuku. Kuku kuku. kuku. No. Kuku. kukunya abang nih. Wah, <laughs> panjang banget. Mm -mm. Abang. Yeah. Malam Minggu. Malam Minggu. Ayo pergi ke bioskop. Bergandengan ame pacar nonton koboi. Beli karcis. Tahu-tahu kehabisan jaga gengsi terpaksa beli catutan dinyatut lah. Lagi Catut lagi. Jangan dulu kan ada catutan. Iya. Yeah, yeah. Kalau beli, tapi mahal. Iya. Yeah. Tapi nggak apa-apa demi pacar kan? Iya. Yeah. Itu kejadiannya di Grand. Tapi abang, sepatunya kinjek apa tuh? Hah? Malu nyebutnya. Oh, iya, udah ya. Okay. usah ya. Gak usah kita lanjut aja ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi abang. Masih anget soalnya. Nah, itu kalau nggak salah ada albumnya abang ya? Iya, ada. Coba aku intip. Album pertama. Dadah! Yes. Ini dia. Nah, abang. Iya. Yeah. Ini sangat berkesan nggak waktu itu? Sangat berkesan. Tahu berapa sih? 86. 86. Sekarang oh, berapa ya? Di Nursan, di rekod. Sekarang berapa ya usianya kalau 86? 86 sekarang udah nanti yang hitung deh. <laughs> Abang waktu nyanyi ini umur berapa? Ya? Rambutnya masih oh, iya. panrok, uh, eh, panrok ya? Iya. Yeah. Ini istilah uh, panrok, uh, ya? Ferry umur 28 an 30 deh. Sekarang udah 74. <laughs> eh. Hey. enam tiga enam oh kalau enam tiga itu enam tiga mm, -mm. ya allah bentar lagi kita kan yareh tanggal 27. Oh gitu Bang. Iya. Yeah. Nah. Nah, ini Abang. Mm -hmm. Saya ngelihat di sini di album Abang ini Nonton Bioskop. Iya. Yeah. Abang juga nyiptain lagu. Iya. Yeah. Terus bawain lagunya Papa. Mm -hmm. Jadi berkesan sangat tadi kan berkesan sangat. Iya. Yeah. Terus apa lagi yang membuat Abang sangat menyukai album ini? Iya, yeah, karena awal ya pertama ya. E mm -hmm. uh, sampian dari uh, teman-teman meminta meminta kali untuk karena suara lo udah kemiripan banget gitu. Banget. Iya. Yeah. Yang benar lo ah, gitu kan. Sampai uh, kita zamannya Voxsong hmm. ya. Itu tahun 7879 kita bawain lagu Sansaru sampai menang Sansaru. tiga kali. Fox Song Iya. Oh, yeah. uh, di sekolah vokal grupnya atau juga... Karang Taruna? Oh Karang Taruna. Iya. Yeah. Di Rimbi dari Arimbi. Dari Arimbi. Iya, itu sampai tiga kali kita dapat piala. Ada pialanya. Sasaran kalau punya papa cinta Usa papa. di kanang laju. cinto, cinta. kita nan lamo. Biar denai sangsaro mandi si ayah matu. Hei. E, papa kan nggak ada padangnya ya. Dia bisa. Bisa, ya? bisa Tapi memang sih ya, artis-artis legend zaman dulu itu yeah. bisa semuanya ya. Bisa. pantas aja. Mm. Artis serba bisa. Yeah. Yeah. Iya. So, yeah. dia, dia, dia apa Bahasa apa aja bisa. Bahasa apa aja. Mm -hmm. Medan. Hebatnya ya. Sejarahnya Medan, itu yang singkatan ada ceritanya. Ya? Eh yeah. apa? Itu dari papa juga? Dari papa. Eh, itu Waktu cuman. iklan glotek. Iklan glotek itu cat? Cat. 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 Eh. Mereka tampil di Medan. Ah, ini ah. empat berempat nih. Ah, ah. jadi uh, ente dari mana? Si Papa ngomong ke ah, ah. Edisul. Iye. Yeah. Oh. Dari mana? Gue dari Sumbar. Sumatera Barat. Hmm. hmm. Lho dari mana? Tanya. Dari Sulsel. Dari. Sulawesi Selatan. Tempat Jose. Iye. Lu dari mana? Kaltim, deh bang. Ateng nih, nah, Terus kalau gue lain, gak apa-apa. Ah, gue ini Sumpel. Sumpel, di dong, gini. Sumatera Pelabuhan. <laughs> itu kejadian lu Ya ampun, Abang kok pikir disungkal. Sumatera Pelabuhan. Ah, jadi, jadi itu singkatan-singkatan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oh, yeah. Dan Abang inget terus aja? Ingat, pasti ingat. Apakah waktu-waktu kecil itu suka diajak-ajak ke? Ikut kita sih, semua Waduh, eh. hobinya mancing. Kita tahu tahu udah di belakang mobil. <laughs> Ikut papa? Ikut papa. Terus hmm. ngapain aja? Iya mancing, ikut aja mancing ikut aja. Dia, iya Ke laut atau ke... Uh, ke laut. Ke laut. Uh, kalau kita kan di Marunda dulu. Terus bang, masih ngomongin papa nih. Mm -hmm. Terus kenangan terakhir, papa ada yang indah nggak bagi abang? Papa cuma ada berkata seperti ini aja. Yeah. Ferry kan tukang potongin, dia apel hijau. Kesukaannya. Apel hijau? Apel hijau. Dari Malang? I, bukan apa? Selalu yang hijau. Oh, selalu. Ya, yeah, yeah. mm. pas selalu Ferry yang bukain apa untuk? Kupasi. Yeah, kupasin. Iya kupasin. Iya papa heran Ferry. Papa suka ngibur orang. Yeah. Tapi giliran begini nggak ada yang datang. Apa nggak ada. Pada saat sakit. Pada AA, uh, uh, bukannya. Jadi maksudnya yang Ferry baca sekarang, Ferry dong temenin dia. Gitu. – Anak-anaknya. Yeah, – Iya. Yeah. Begitu. Jadi dia sukanya apel hijau, hmm. ya. Yeah. Apel hijau sama asinan dia suka banget. – Asinan bogor. Yeah. – Iya. Keredok dia demen banget. Alayah. Makannya jengkol, uh, apa, jengkol mentah sama bikinan sambal, sambal mama, Nasi. Sambal mama Itu kesukaan papa. Gitu loh. Itu. Mm -mm. Jadi terakhir papa meninggal juga kan diwawancarain kan di rumah. Oh sumpah. ada very fotonya nanti tak kirim. Ya itu di kulonjor hmm. uh, di depan. Gitu. Ingat nggak pada terakhir papa pergi ada pesannya perangkali pesan-pesan terakhir yang disampaikan kepada anak-anaknya. Pesannya gini aja ya. Uh, kamu jangan nyakitin orang. Oh iya gitu ya. Tapi biarin aja kalau memang dia sakit, nanti dia ada balasan tersendiri. Ingat, nggak boleh dendam, nggak boleh apa. Itu pesan Tapi abang nggak dendam kan, sama gua? Enggak. Enggak oh yeah. Gua demen. <laughs> <laughs> abang masih inget nggak uh, papa meninggalnya? Pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, masih inget? Ingat. Ya. Kan? Ya, papa itu hari Rabu. Rabu. Hari Rabu. 74 Desember ya. Desember. Pada saat itu Ferry umur 17 tahun. 17 tahun. Ya. ya. Itu meninggalnya di rumah Edi Sud. Iya karena sempat diusikan kan. Ya. Pasal, supaya dekat sama teman-temannya. Nah, uh, dan uh, apa tamu kan nggak boleh banyak yang itu banyak banget yang mau datang. Iya Karimbi. Iya. Gitu loh. Ya. Hmm, Jadi itulah pesan. ya. Iya. Kan sempat dua kali diusikan kan. Sempat ke rumah. Dempo. Iya ke ya. abangnya kan. Adik. Eh adik ya. Adik ade ya. terus Karimbi terus ke episode yang terakhir itu, solusinya. ya terakhirnya, di situ, papa, dia. gitu loh. Dan di Cendrawasi, ya Ferry bulak balik, hmm. kan masih Cendrawasi kan rumah sakit, itu. gitu loh. Terus ketika uh, mendapatkan kabar seperti itu, abang, semuanya merasa seperti apa ya? Waduh, itu banget banget ya. Jadi gini apa, ya, Jos? Papa itu idola Ferry. Dari masih TV hitam putih, hmm. ada papa, itu Ferry lari nonton, seneng aja gimana sih gitu loh? Ya. Oh jadi idola ya? Iya, seneng aja. Apa karena apa? Secara Abang sama dengan suaranya atau bagaimana? Enggak, secara? kan belum tahu. Waktu oh itu. belum tahu, belum tahu. Ya, iya kan masih iya. remaja ya. Dan lucunya oh. kalau Ferry main, Papa selalu ada di belakang. Tiba-tiba? perhatiin Iya, pakai kaos oblong, pakai kain Papa. Oh sering di rumah? Iya. Enggak, di di Jalan Narada 82. Lihat, Pak. Kok enggak papa ngeliatin Ferry main aja. Tuh. Hmm. Gitu loh. Selalu deh gitu loh. Dan kalau sumpamanya habis ada tamu, ada apa, Ferry disuruh peragain apa yang disuruh. Ferry kan latihan karate, latihan hmm. silat, segala macam dia suka gitu. Oke bang. Mm -mm. Nah bang kita kembali ke abang lagi nih ya. Yeah, yeah, yeah. Tadi kan ceritanya papa mm -mm. ke mama kita cerita cerita juga sekarang ke saudara saudara. Adik-adik nah, kita. sekarang mm -mm. abang. Yeah. Nah abang abang kan udah ngeluarin album tuh. Yeah. Lumayan kan itu. Mm -mm. Responnya? Ada empat dari. Ada empat. Ada, ada lima. Eh lima album. Mm -mm. Apa aja abang? Satu kita di uh, apa double R ya. Mm -hmm. uh, terus di. Double R itu siapa aja sih bang? kita yang nyanyi. Oh, RR, double R, double si Joni itu. Joker, Joker. bosnya Joker oh, okay. ya. Albumnya. terus, mm -mm, terus sama, solo nih Bang. Solo, solo terus terus uh, sama lagu-lagu uh, medley. Mm -hmm. Ya, lagu Ismail Marjuki juga mm -hmm. ya. lagu panglawan. Di studionya Akyan tuh kita. Mm -hmm. Ya, sama Yoni Dores. Mm -hmm. Musiknya uh, Dion. Dion Ray. Dion Ray terus kita bikin lagi lagu empot-empotan hmm. Betawi, ya uh, salah satunya juga terus uh, musik masuk desa sampai dipakai sama us-us inget gak us-us Betawi, Iya. dipakai lagi sama dia, ya uh, terus Kuarcam, kuartet campuran, iya ah. yeah. Ferry uh, Inarawi Ferdian Berdian. sama Doni Dores. Oke, Buat, berarti iya. ada lima album ya iya, bang ya. Luar biasa Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Oke, okay, sahabat JCL ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya mulai dari Papa Bing Slamet hmm. dengan Mama Furi dan kita udah mengarah nih ngulik nih tentang uh, Abang kita nih atau Om Peri Bing Slamet ya. Uh, nah, ternyata itu albumnya ada lima volume, yeah. gitu ya. Nah, tidak menyangkakannya Samba Cel Memang di era-era itu kan uh, sangat sulit untuk mendapatkan yang sekarang-sekarang yeah. uh, album-albumnya. Saya sendiri juga agak sulit mendapatkan yang hal-hal seperti itu, Bang. Yeah. Iya, gitu dengan keadaan sekarang ya. Keadaan sekarang, yeah. gitu loh. Kalau zaman dulu mah gampang ya, bukan gampang. Oh, lagi dia kita. Oh, ya? betul. Iya. Koleksinya abang nggak ada, nggak ada lagi yang abang nyanyi-nyanyi ini tuh. Kita mau buat lagi. Oh, Oke, okay. tuh kita Itu buat iya. pasti. Itu Terus kan abang nih setelah yeah. selesai ini ya, ngeluarin abu-abu. Yeah. abang hilang. Mm -mm. Kaca uncebok. cebok. Ya Allah, apa <laughs> keluar bang? Istilahnya datang cabut datang cabut Iye, yeah. begitu ya seniman yeah. ya Seniman kan begitu kehidupannya mm -mm, ya Bang ya. Tenang. Yang penting sehat. Iya yeah. yeah, kan ya? Yeah? jiwaraga mm -mm. Jiwa raga. Hah? Jiwa raga sehat. Jiwa raga yeah. sehat. Yeah. Yeah. Pastinya Bang. Iya. Yeah. Nah, udah gitu program apa lagi yang Abang akan laksanakan dalam waktu dekat? moga-moga uh, ya dalam waktu dekat ini kita udah ada konsep ya. Juga mau uh, bikin film. Emang abang bisa berrating? Bisa aja. Sahabat JCL, gimana? Kita oh, uji ya. Ya, oh, eh, nah, abang kita ya. Nanti kita pakai carna monyet. Dan Siapa yang pakai carna monyet? Ya Allah, abang. Apa, -apa. Emang jadi anaknya? Si Babe. Si Babe ya? Iya. Gimana? Udah punya bayangan nggak jadi anak-anak idiot? Eh, ya anak idiot ya kalau carna monyet ya. Iya, ya. idiot nggak idiot. Zaman dulu kan memang celana monyet, iya. nah gue juga pake tuh bang. Kan, ya ada di sini, di ya, gini betul. nih. Betul. Gini kan? Iya. Pakai sama adot deh. Iya. Iya, ntar kita pake dot. Gue emang gak ngedot. <laughs> Ngempeng. Gue asli. <laughs> itu paling enak. <laughs> nah awas segede gini, oh jadi tawa aja, oh jadi. <laughs> a -a, a <laughs> <a> <laughs> <a> <laughs> jadi itu programnya, yeah. rahasia dulu ya sama JCL. Yeah. Ya. Pokoknya ini serba rahasia, jadi kita nggak usah ungkap dulu judulnya ya. Yeah. Dengan siapa perayaan? Yang pastinya dalam waktu dekat, abang katanya mau bikin live streaming ya. Boleh yeah. oh, oh, ya, abang? Oh iya, alhamdulillah. Sama JCL. Ya kita bisa ketemu sama empat nada. Ah serius abang empat nada? Si ada ya. masih eksis. Masih ada Yopi Item. Ah gua tahu tuh legend Joni tuh. Joni Swandi. Joni Swandi juga. Hendri Lolong. Oh, ya Allah. Iya sama Timing. Nih itu ada semua. Ada semua. Ada sih. semua. Terus bintangnya siapa aja bang? Selain ah. abang? Uh, Marina, Ferry. Marina Elsera. Iya. Oh. Sama Titik Sandoro sama Muksin. Ini legend juga nih, Bang. Titik Sandora sama Muksin atas. Itu, itu idola Ferry. Karena suaranya Muksin enak. Percaya, yeah. harapan, dan cinta. Ibu. <laughs> Dunia Belum Kiamat juga enak oh iya. juga. Kayak gimana tuh lagunya ya? Dunia Belum Kiamat. Kena... Aduh, Ayuh, lupa juga. Yeah. <laughs> hampir aja gue bilang, "Emang Minggu, <laughs> <laughs> habis terempet lah." Gitu, yeah. nah Abang, mm -hmm. terus kembali lagi ke soal album ini. Abang kan ada ciptakan lagu di sini? Iya, yeah. kusabar menanti, kusabar menanti. Hmm. Ini terciptanya lagu "Kusabar Menanti". Ini apa karena punya? Emang ada kejadian, Story ada, kejadian, apa -apa ke -kejadian. ada kejadian, ada <gat> kejadian seperti itu karena. <gat> abang nyanyi dulu aja atau uh. mau ceritain kejadiannya? Ceritain kejadiannya nggak apa-apa. Kita selama dulu nih. Nggak usah. Eh jangan Wah dari jadi sama JCL. <gat> jadi ada kejadian waktu itu pas uh, hmm. sama mama yang pertama ya mamanya anak. -anak. Ya. Hmm. Kita kan memang mesti ke Belanda. Oh iya. Belanda lagi. tugas dan negara. Iya, kan kita mau ambil sekolah musik, studi hmm. musik di sana. Gitu kan. Ya pada akhirnya itulah. Uh, seperti itu apa uh, kronologinya oke okay. mm -hmm. jadi buatlah cerita ini yeah. tolong dong bang sebaik dua bait deh sakantang dua kantang katanya <laughs> masih ingat ku sabar menanti ku sabar menanti mm -mm. ingat, ingat. Engat, enggak sih ya gue ini deh Liriknya. Derasnya hujan di malam itu, tapi tak sederas jatuhnya air mataku. Jatuh berderai, membasahi pipi, menanti kasih yang telah lama pergi. Dengan kolis juga ya bang. Ntar kita mau ulang lagi tuh. Mau ulang lagu. Jadi akhirnya kalau gue lihat bang, dengar dengar nih, kayak bener-bener papa. Siapa? Ya? Papi almarhum. Kalau enggak kita anak tetangga dong. Iya. Eh, eh, Muka ya. sam ya. Bukan muka gile ya. Asal jangan muka jauh. Oh, muka jauh. Kalau muka jauh kayak api bang. Lain ketangkepnya. Bokis aja. Siapa yang nggak kenal dia? Bocah hmm, Alhamdulillah ya Bang, kita kembali lagi ke konsernya Abang dalam waktu dekat, live streaming. Amin. Tanggal 17. Ya. Nah, tanggal, tanggal 17? Tanggal 17. Di, di mana sih? Di SS. Jadi 7. DSS. Doni? Doni Pras. Iya. Oh. Itu dia yang Donny. bikin, Dono. yang bikin lagu. Apa musik pertama? Ini? Ya. Albumnya. Albumnya. Jadi uh, iya, tujuh konser ruang, tujuh, ruang, tujuh Ya. Ruang. sahabat JCL dalam waktu dekat pada tanggal 17 September, September 2021 pada jam berapa bang? Uh, itu kita mulai start dari jam 12 siang. Siang. Uh, berjudul konser tujuh ruang yeah. bersama dengan Mas Doni uh, Hardono ya. Yeah. Dan bersama dengan uh, audience band. Hmm. Uh, bersama tentunya Mas Prasetya yeah. ya, Pras dan artis-artisnya tadi sudah disebutkan sama Abang, tapi nggak apa-apa ya, JCL akan sebutkan kembali bahwa di sini ada dua legenda musik yang selalu harmonis berdua ya, selalu jadi panutan, Tinsandora dan Musin Alatas. Ada di sini Abang kita, Peri Bing selamat, Putra daripada Papa Bing dan Mama Puri. Pemain keyboard, pemain keyboardnya hmm, mm -hmm. baru lagi sekarang itu Davi. Herudin. Oh, pemain keyboard ya, ya. dia. Keren. Nah, ini Marina Elsera belum saya sebutin. Mm -mm. Ini Marina Elsera juga adalah salah satu yang terlibat di event ini yeah. ya. Yeah. Uh, adalah penyanyi JK rekod yeah. tadinya, ya, yeah. dan yeah. dia ada di Bandung. Lumayan tuh, bolak-balik, bolak-balik, ya. kita berharap semuanya, ya, sahabat JCL ini support, dukungannya, yeah. ya, terlaksananya yeah. acara ini, dan bukan hanya sebagai penonton aja. Mm -mm. Masih donasi kayak gitu, dikasih ilahnya, bukan mau gak deh. Ah, iya, iya, usah bagusnya paksa Cuma aja. oke? banyak kan ya? Mau gue, Ya karena dengan donasi ya, sahabat JCL itu bisa memperpanjang iya. kehidupan para insan seni, para seniman kita. Iya, ya iya. berapapun iya. nilai yang diberikan kepada para seniman ini disukuri iya. ya. Hanya itu dari kami berdua sama abang Peri nih. Hmm. Terus abang apa yang mau disampaikan sama sahabat JCL nih? Ya uh, terima kasih nih kita udah bisa apa? berhahi nih ya sembar cerita sejarahnya hmm. juga uh, adik-adik kita dan kita sendiri juga pesan kita untuk semua pemusik juga yang ada di hmm. sini ya salam musik Indonesia dalam arti pakailah musik Indonesia yang aja ah, ya jangan keluar lagu barat Baru. lagu kita juga bisa nyanyi lagu barat hmm. nyanyi timur dong <tuh> ya jadi itu coba Anak-anak generasi -anak kita tingkatkan kreativitas untuk Indonesia. Kan kita anak bumi pertiwi, Indonesia, Nusantara. Merdeka. Merdeka. <laughs> Terus bang, terakhir abang. Abang nyanyi lagi dong lagunya papa, apa yang diingat. Tadi kan Sansaro udah. Terus apa lagi? Uh, Nurlela. Yeah. Nurlela, <laughs> Yang mau dinyanyiin bang. Iya. Yeah. Ini yeah. lagu Nurlela yang yeah. mau dinyanyiin bang. Yeah. Yeah. Keren banget, Bang. Jadi, Ancik. Sangsaro, Sang Saro, nonton bioskop, nonton bioskop, sama Nurlela. Nur iya. Yeah. Uh. kita Gitu. Uh. Ayo dong, Pak. Yang yang penting bukannya Nurlele. Nurlele. Pecel kan? dong. Iya. Yeah. <laughs> Nurlela. Main ulek-ulek aja ntar. Ya. Oh iya, yeah. janganlah diulek-ulek. Yeah. Yang penting donasi, donasi, donasi. Iya. Yeah. Ahai <laughs> oh, Nurlela, sukanya berlagu Mambo Caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin segera berenggang. Hai lela mendengar kalipso dengan bonggo. Ingin manari sajo, manari baduo. Siapa yang suka? Mesti suka dong semuanya. Eh pasti, ya. Gak suka awas loh ya. Bang terima kasih banyak ya Bang Aduh, sudah sama. bersama dengan Tokso JCL hmm. ya, abang kita salaman ya Bang. Aji, deh ke Oke ya sahabat JCL selesai sudah jumpa kita bersama dengan Ike, Ferry Bing John Jose Jose, Jose. Jose. Were, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semua. Aji. <laughs> <laughs>